Kepopularan dan ketenaran Lesti Kejora saat ini menjadi pesaing berat bagi seluruh selebritis, artis dan penyanyi top di tanah air. Semenjak Lesti Kejora dijodohkan dengan aktor tampan Rizky Billar, nama biduan cantik asal Cianjur itu karirnya kian melambung tinggi. Berbagai penghargaan di dunia entertainment, pasangan yang berjulukan Leslar tersebut tak luput dari sorotan. Bahagianya, mereka selalu menjadi pemenang di setiap nominasi. Mempunyai segudang prestasi dengan penggemar yang fanatik, menjadikan Lesti Kejora dan Rizky Billar artis paling diperhitungkan saat ini. Tak ayal, kehadiran Lesti dan Rizky Billar di dunia musik tanah air telah menggeserkan seluruh penyanyi lainnya. Bahkan, fan Lesti Kejora dan Rizky Billar mengalahkan penggemar K-pop Korea. Saat ini, Lesti Kejora dan Rizky Billar menjadi pembicaraan hangat dalam berbagai media sosial setelah pasangan tersebut masuk dalam berbagai nominasi penghargaan paling bergengsi di Indonesia seperti AMI Award 2021, Anugerah Dangdut Indonesia, Indonesia Dangdut Award, dan Indonesia Music Award 2021. Tepatnya Selasa malam tanggal 15 November 2021 merupakan mimpi dan sejarah bagi kehidupan Lesti Kejora. Bagaimana tidak, pada ajang penghargaan AMI Award 2021 yang dihelat di RCTI, Lesti memborong semuanya penghargaan di ajang tersebut. Adapun penghargaan dan nominasi yang dimenangkan oleh Lesti Kejora yaitu Collaboration of the Year, pencipta lagu terbaik, dan penyanyi terbaik artis solo terpopuler. Kita doakan semoga Lesti Kejora semakin sukses ke depannya nanti dan bahagia untuk selamanya dalam rumah tangga, sakinah, mawaddah, dan warahmah.